Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Sis. Nah, kali ini aku berada di Taman Lapangan Banteng ya. Nah, untuk hari ini, selamat datang di channel Wira City Walk ya. Nah, kali ini di Taman Lapangan Banteng terdapat ada lagi festival ya. Nah, ini dalam rangka bulan Ramadan, dan ini nama festivalnya Ramadan Jakarta 1443 Hijriah. Nah, ini sejak 11 April kalau nggak salah sampai 24 April ya festivalnya ya. Nah, untuk besok tanggal 15 itu juga ada nanti di Peak ya, di Pantai Indah Kapuk. Nah, itu deket, lupa namanya, pokoknya itu deket dengan Cove at Batavia ya. Nah, untuk hari ini aku hanya di Taman Lapangan Banteng ya, festivalnya ini ya. Ah, mau ke sana ya. Oh, oke, okay, let's go. Nah, di sini terdapat ada ini ya, denahnya ya. Nah, ini aku berada di tengah ya. Nah, terdapat ada kuliner juga ya di sini ya. Nah, ada musola. Nah, ini ada musola juga. Banyak musola juga ya. Nah, ini terdapat toilet, ada tenan fashion dan juga tenan kuliner ya. Tapi kebanyakan kuliner ya. Nah, jadi di sini juga ada tempat denahnya ya. Oke. Nah, jadi di sini banyak amat macam-macam kuliner ya di sini ya. Oh iya, di sini banyak berbagai festival, ini banyak kuliner juga ya. Nah, ini kebanyakan makanan UMKM gitu ya. Nah, ini ada tempat santuy juga ya di sini ya. Nah, ini kalau misalnya sebelum berbuka puasa bisa santuy di sini ya, duduk sambil nunggu waktu berbuka ya. Nah, tadi aku datangnya karena macet ya tadi di Kuningan, jadi itu pas bukanya di dalam bus itu. Nah, jadi di sini memang kebaikan vendor makanan ya. Nah, ini kita bisa lihat duduk santai-santai ya di sini ya. Nah, ini ada khusus minuman. Nah, ini terdapat denah lagi ya, PT Kawasan. Nah, kita berada di sini ya. Terdapat ini. Nah, ini yang sitting area. Yang ini ya. Nah, ini. Ini tempat sitting area-nya di sini ya, Brother Sis ya.
Nah ini lumayan bagus juga ya, terdapat ada kayak piknik kamet ya. Nah ini yang tempat fashion ya. Nah ini ada denahnya juga ya. Nah, kalau tempat sini memang nggak semuanya ya buka. Nah, kalau khusus di bulan Ramadan ini, yang Jakarta Ramadan ini cuma kayaknya sampai jam 7 sih untuk jam operasionalnya ya. Dia hanya sampai tanggal 24 April. Kalau mulainya itu dari 11 April ya. Kalau dari itu pernah di halte Transjakarta itu ada itu. Waktu aku pernah di setiap halte Transjakarta itu ada poster gitu ya, yang Jakarta Ramadan 1443 Hijri ya. Nah, di sini juga ada tempat duduk lagi ya. Nah, ada seatingnya juga. Ini kayak piknik amat ini. Nah, jadi cocok untuk kalau misalnya berkeluarga piknik di sini ya. Jadi di sini memang banyak berbagai macam makanan ya. Nah ini karena waktunya bentar lagi mau tutup ya. Ini cuma sampai jam 7 malam sih. Nah kalau besoknya itu juga ada lagi festivalnya. Nah itu di peak. Itu kalau itu lebih lama ya, sampai jam 9 itu kalau jam operasionalnya ya. Sama sampai tanggal 25, cuma bedanya dia tanggal 15 April ya. Nah jadi kalau apalagi ini cocok spotnya sore hari ya, berenesis ya. Apalagi kalau sitting ini kalau pas menjelang berbuka puasa ya. Nah, okay, cukup sekian dari aku, Bro dan Sis. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Nah, jadi sayang amat ya, tadi aku harusnya datangnya sore hari ya, sebelum buka ya. Nah, ini karena tadi macet di daerah Kuningan ya, jadi sampai di Taman Lapangan Banteng itu menjelang sebelum tutup ini ya. Tadi sampainya itu kira-kira 18:15 baru sampai di Taman Lapangan Banteng ya. Nah di situ apalagi menjelang buka memang wajar sih karena macet ya, apalagi sudah kembali aktivitas kembali ya dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Nah jadi kalau Bro dan Sis mau main kesini bisa, kalau Taman Lapangan Banteng kalau seluruhnya itu sampai jam 5 ya. Nah khusus untuk festival ini hanya sampai jam 7 malam. Nah jadi Bro dan Sis kalau misalnya mau menggunakan transportasi umum bisa. Nah itu cukup dengan Transjakarta ya.
Nah, itu bisa menggunakan Transjakarta koridor. Kalau paling dekat itu 6H tadi ya aku naik ya. Nah, itu tinggal turun di halte yang dekat seberang Hotel Borobudur ya. Nah, kalau yang untuk BRT bisa sih, itu turun di halte Istiqlal ya, atau di halte Deplu ya, Departemen Luar Negeri, itu biasanya yang koridor 2 ya. Oke, aku tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.